Ribuan siswa sekolah dasar se-Kabupaten Tegal unjuk kebolehan mereka menari tarian tradisional Tegal, Tari Topeng Endel, di lapangan pendopo pemerintah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu pagi. Bermakna kemayu dan memiliki gerakan yang gesit, Tari Topeng Endel menggambarkan karakter kaum perempuan Kabupaten Tegal yang lembut tapi tegas. Siswa SD yang berpartisipasi merasa bangga bisa ambil bagian dalam acara ini. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk bisa tampil. Topeng Endel! Apa itu Tari Endel apa? Artinya lincah, tapi genit. Ini kontes belum pentas, latihannya berapa hari ini? Selain tarian tradisional, dalam ulang tahun Kabupaten Tegal, DPRD dan pemerintah kabupaten juga melaksanakan rapat paripurna menggunakan bahasa Tegal. Menawi strategi niki sampun kepanggih kula wau dalu. Bahasa Tegal strategi niku sastra tegi. Betulnya sih tidak usah pada hari jadi saja, setiap hari juga bahasa Tegalan. Cuma katakanlah bahwa bahasa Tegal itu menjadi bahasa ibu. Kalau kita mengingat kembali ke ibu kan itu adalah ibadah. Ya cuma mengingat-ingat primordial saja. Pertunjukan tarian tradisional dan penggunaan bahasa Tegal dilakukan untuk menjaga dan melestarikan budaya tradisional. Kegiatan ini juga berguna agar generasi muda tidak malu mengangkat ciri khas Kabupaten Tegal. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.